Akhirnya kami sampai ke air terjun Becabang Bue. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, aku nak nyelam di ayo yang hangat ikan. Kira-kira masa ada telok. Telok mana? Oh, jangan lali. Kamu rojong kreativitas kuning Deka Chandra Ika dengan cara mengikuti atau menyukai halaman Facebook Deka Chandra Asena, dan kamu subscribe channel YouTube Boyong Deka Chandra. Jangan lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur kuning Deka dari seluruh penjuru tanah air Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Apa kabar kamu lur Rika? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang siko apa baik. Dulur, di video Ika kuning Deka nak ngajak kamu berangga, berayau dari kota Sekayu laju ke kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Tapi dulurku, sebelum kita lanjut ke perjalanan nikah, alangkah bagusnya amon dulur-dulur tuh merojong kreativitas Koyong Deka Chandra Ika dengan cara menyukai atau mengikuti halaman Facebook Deka Chandra Asena. Dem tuh kamu blabu pule ke channel YouTube Deka Chandra, kamu subscribe lure, dan rajin-rajin lur kamu galak mage ke siaran Koyong Deka Ika. Terima kasih dulur-dulur. Nah dulur, sebagai informasi untuk dulur yang lo mau laksika, rute yang kami pilih yaitu dari kota Sekayu melewati Ngulak Sangat Desa, laju terus sampai ke kota Lubuk Linggau, selama perjalanan lebih kurang 4 jam 37 menit. Amon kita lah sampai di Lubuk Linggau lur, perjalanan kita terus ke lagi sampai ke kota Curup itu lebih kurang 1 jam 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku. Ika tadi kak, lena asar itu yonge. Oh. Lena asar, jadi kita istirahat dulu dengan rombongan. Ada tiga armada, ada tuh pelabuh juga. Armada pelabuh Tegal kak. Rombongan. Perjalanan trip kita masih ke Linggau. Berhubung jamnya makan siang, jadi makan dulu pelabuh di masjid. Oh, kak makan siang liwat, makan petang lu. Makan tanggung. Makan tanggung, pegawai tanggung. Sih kan ngatur deh. Makan tanggung tidak kekenyang. Makan tanggung, pegawai tanggung, tapi perut masih kemo. Kami Kak Lur ada di Dusun Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Musirawas. Sekitar paling sekitar 20 km lah dari batas Tegal. Ramai juga ringkih ya? Ringkih, masjidnya menaranya mencak pagoda. Wow lur, amon kita lah sampai ke Curup Ika. Alangkah bagusnya pemandangannya lur. Tapi asikku ngeri-ngeri sedap lur. Takut-takutnya itu jalannya tuh lur, bebelok-belok. Pokoknya tikungannya patah-patah itu lur. Dan tuh di kidau kanannya kak, laga banyak jurang lur. Hati-hati per, kamu bebeno. Dulur-dulurku, aku Arika Kanti, masih kantiku kemo Boyong Pikar dengan Boyong Rocky. Kami trip perjalanan sampai kemana yung? Kita sampai ke puncak Curup. Curup lur, di situ agak banyaknya spot wisata. Pokoknya kamu aneng-aneng, inor-inor, iringi terus lur. Lari kita yung, ya Allah bagusnya depan itu. Wow, gunung itu kulina. Hati kita lagi di pucuk awan sekarang. Akur. Jadi spesialnya apa penonton kita? Kita bertiga kemo tiga, Rika. Kemo tiga dan pakai kostum same. Oh, pote-pote lambang kesucian, lur. Siap meluncur ke kota Curup Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
Abis keladas nilik pemandangan ringkih kak lur, dak terasa kita lah sampai di tempat tujuan kita. Tara, ikat dia lur. Tempat pemandian suban air panas, Kota Curup, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Nah, dulurku, kami kali kak masih trip di Curup atau Bengkulu di Kabupaten Rejang Lebong. Tempatnya kami lade, yuk. Kita kak di air pemanas, panas, banyak air panas. Suban air panas. Lebih tepatnya lagi. Di musim libur tahun baru atau libur panjang kak memang raminya lur. Kita ke bawah langsung ngiring ke koyong deka. Jadi dulurku di belakangnya kak, nah tulisannya nih objek wisata Suban Air Panas. Agak untuk masuk ke situ tuh bakal dikenake karcis lagi atau tiket lur. Tapi kau ini kan tidak tahu untuk tahun nikah berapa harga tarif tiketnya. Untuk pemandian air panas, dan itu ada lagi ada air terjun bercabang dua dan ada lagi destinasi air terjun yang lain ya lur. Dulurku, jangan rengah maman kamu nak busik sika. Tubuh tidak ada harus ngundi makanan lur, karena di sika banyak warung yang berjualan lur. Dulurku berhubung di sini tidak ada sinyal, jadi kami tidak dapat cak location langsung di lokasi kak. Ah, jadi kak suaranya lama tak ngeplok lagi kami kawan-kawan. Oh, dah cak live streaming. Jadi untuk itu kami nak ngolik dulu tadi kak sebelum ke air panas. Kami kita mandi air terjun dua. Air terjun bercabang dua. Tapi kabarnya di situ juga tempat ganti. Jadi kami nak mandi air panas pak dulu. Tempat becibo lur. Becibo panas kami baru bertengen. Dapat kamar kalin atau kamar becibo di sika atau betinanya di sebelah sika. Hilau mati akai. Ngacung-ngacung ke situ boleh. Nah. Untuk masuk siko uang, yong tadi kak. Masuk siko uang sika baru 5.000. Tadi kak 5.000. 5.000. Pajak. Wow. Pajak itu nggak usah dihitung. Baru masuknya berkisar 10.000. 10.000. Nah, hari ini kan hari libur. Hari biasa. Boleh tuh. Nah, biasanya dia mana naik ke air terjun itu lagi. Ada lagi kan tambahan 3.000 atau 2.000 sih kok uang. Tapi tak tahu mana hari. Kita aju lagi pucuk. Jadi kita nama air terjun apa macam dulu? Ganti baju, ganti baju, masih bodoh dulu, jangan milih, jangan. Nah, jadi dulur-dulurku, selepas tadi kak kami bersibo, dem ke kamar ganti, barulah kita menuju ke spot wisata yang kita pilih pertama. Yang pertama adalah air terjun cabangnya dua. Air terjun cabang dua. Nah, air terjun bercabang dua kalau bahasa di sika lur. Nah, setelah itu lagi, baru kita lah kedengenan, baru kita berangat lagi. Angat baru mani ayo angatnya. Baik, tersingkat dengan tiga. Baru kita busik lagi mandi bedengen lagi ada kolam renang di situ yuk. Dan itu pula khasiat dari pemandian air panas sika untuk ngilangin penyakit panas ada di tindakan. Oh, cai kak kan kak punya pura sih kak. Tidak lagi pura lagi. Ayo, biru ke kami langsung. Jadi dulur-dulur kami trekking untuk menuju ke sebenarnya kak ada dua opsi, ada pilihan yang liwat dari air panas, ada liwat dari trek baru ika trek baru. Mengas lur. Jalannya bukan main. Kita kan kita masih muda bujang bule era. Mana men koyong kita?
kira-kira mau mana yang saya mengas kape? Sedang nyeluk bae mengasnya oi. Nah, wa tegak tebing ika tinggi ni ya. Wa umur tubuh ini lah berapa mika? 65. Masih kuat naik kak? Masih mantap. Mantap. Lanjut lagi Pak, cuma mantap tuh. Oh ya lur. Aduh. Tapi jangan khawatir kamu dulur. Yo, aset kredit kita tuh agak tebayo mahal. Ah, dengan keberhasilan kita kaget lah bertemu sampai gitu agak baru terasa bahagianya. Oh, ada ayo terjun bercabang duet tuh sensasi terjun itu gemuruh. Itu tuh untuk orang bini duet tuh. Tak tahu aku, punya kabarnya itu ditunggu oleh putri duit kok, tapi tak tahu walau-walau kan. Kira-kira mak itu lur, mengas, lur, nak ika, nah. Demika larate jalannya lur. Boyo, boyo, natar-natar turun ke bawah. Kan Mika posisinya lagi di puncaknya nya. Puncak, di puncak kejayaan. Sak kita ngelalek bawah tuh lur nah. Kelihatan bawah sih dong. Itu tempat pemandian anak-anak nih. Sebelah kanan untuk pemandian orang dewasa. Ya panasnya sebelah kiri. Jadi pengunjung seika tidak cuma dari Provinsi Bengkulu Belur, melainkah dari kabupaten atau provinsi lain yang ada para ika. Tadi kak ada ganti, ada pengunjung dari Prabu Muli. Waduh, mengasuh. Dem tu kule ada dari kota Bengkulu, Lubuk Linggau dan sekitarnya. Segayu cetonya kan. Pokoknya sape pun datang siap boleh se Indonesia galak kan. Tak pakai di paspor dak lur negara Indonesia. Cuba rapi. Nah dulurku, setelah sampai di gerbang air terjun bercabang 2, tubuh dikenek lagi biaya masuk atau cas 5.000 tulisannya sih kak. Berangkat. Nah, aktivitas di bawah tuh pajak kita kulit dari bucu ikak lur. Reke kan? Jika kamu agak mentengas naik ika lur. Jadi lur, setelah kita naki atau naik pucuk ika sekitar 2 kilo lah. 2 kilo lebih kurang yung. Kurang ya? Agak tertipu. Sekilo. Ada nyampai 50 meter, 100 meter lah. Naki tapi naik 100 terasa, meter. Terasa, itu tuh berarti kena keadaan itu baik. Oh. Jadi tebayo mahal kita lah nengol lur, gemuruh suara air terjun itu. Nah, di depan kita cak itu. Kata kelih air terjunnya, wak gaji nak mandi tak cidek? Nah mandi. Pasti cetok kan? Pasti. Baju juga lah bro, ayo dengan sibu. Dengan sibu, bayu. Karena lur, sekali lagi di belakang kita tuh lahnya kemangsa suaranya. Mangsa lu. Milu, milu, iring, iring. Terbuka buah, terbuka buah, kau Nah dulurku, di trek yang baru dibuka ika, karena kalian dekat lah berapa kali sih, 4 ika lewat trek ika lur. Di bawah tuh lah raminya, para pengunjung khususnya di libur mega lur. Bunyi gemangsa ayonya mungkin suara kalian dekat agak kecil tadi mau di perangkat kamu lur. Turun gitu. Jadi setelah kita berjuang untuk melewati trek yang kami pilih tegak lur, airnya kami sampai ke air terjun bercabang 2. Nah, ngapain disebut air terjun bercabang 2? Karena ada sikok kanan, sikok kecil. Persisnya memang bercabang 2. Tidak kami juga yang kanan. Bercabang 2. Nah, itu lur. Mana sensasi mandi bocek di bawah air terjun yang dengen ikak lur? Cuma asik kan? Apa cak dalam kulkas? Apa cak mana? Apa sederas air musi atau lebih? Kira-kira aja kamu. Pokoknya tantangannya ada rasanya bertar-tar. Ayo langsung bay akor. Milu kan? Awas, awas.
dulur dapat kepala kami. Dari dulur kami tak nyadum di situ. Apa nak pula dia nyadum? Ada nyadum ke lagi belum? Dah kata semua tak dia mami, semua tak mami dia kan. Ini dia. Aduh. Ayo kami. Ayo. Apa dah? Dulurku, jadi sensasinya pas tubuh diterpa oleh air terjun itu sakit-sakit agak sumpah sakit salah itu mak digendung-gendung wong pokoknya mak kusut itu bang tapi aku pun nengok dulur itu ada batu kusut kok tahu itu namanya kerasa batu ketapo. Oh, kamu ngelih mata batu ini? Haa. Itu kan yang macam dari Rikar itu ada batu enggak dok? Ya ampun batu itu. Kamu sadar gak dulur dan bahwasanya tadi pengerasa gak berbicara dengan kati-kati selama di Sika, Aki ada goyangan bumi. Oh, adanya? Ada gak terasa? Ada ya lo. Mungkin karena apa kepasan kekuatan alam ayo ikat terjun Ika atau memang ada gempa kecil main itu kan kita gak boleh tahu. Jalan aku tengah di pojok itu nah lor samar, goyang, tapi dikit terasa gak yuk? Mana dia yuk? Itu antara terasa dah ada goyangan bumi. Oh, goyangan ada apa? Jangan lali lor, kamu dukung kreativitas yang TK dengan cara mengikuti atau menyukai halaman Facebook TK Chandra Athena dan terus subscribe channel YouTube TK Chandra. Itu dia resikonya. Aduh. Mau batu lubang itu enggak dibawa lagi. Katanya dia nak buat penampun. Itu buat penampun. Jadi lur, puas kami posisi di air terjun Besabang 2. Kami nak menuju ke sumber mata air, air panas, sumber kuban air panas ya. Kita angkatkan lagi tubuh-tubuh yang lagi kedengenan. Ini tempatan kepasan air terjun itu. Halo pemirsa, dem tadi ke kami bermandi di ayo terjun yang dingin dasar itu ikat giliran kami ngangkat nyawa kami di ayo hangat. Nah, kira-kira men kamu ngebus telok lur masak tapi mungkin sekitar setengah jam ada. Jadi tadi kan harus beradaptasi pertama nih masuk di kaki apa lutut. Oh. Jadi des, jadi kau yang pikir banyak yang bertanya apakah ayo ikat tidak bersibuh? Jawabannya bersibuh, karena di situ ada pembuangan. Pembuangan juga ada pemasukan. Dia dari sumber dari bawah tanah lor. Yang lebih ini panas lagi, jadi ibu-ibu sih kak, ini bapak-bapak keterangan warga sih kak, yang ada pancuran itu kan, orang situ, itu lebih panas lagi. Modelnya lur, bergoyo-goyo dulu, jangan laju nadum kamu, agak temesan, agak ngernyam-ngernyam di awak. Ngernyam. Jadi siap berjalan. Gigi-gigi sendiri ya. Terapi kak lah lur, yang pacak.
Mungkin itu lah yang buat yang hilang penyakit tuh. Nyembuhnya nyembuh kayak penyakit kulit. Itu. Ada yang tak gigit juga di kulit itu. Sebenarnya yang aman tuh buat nak ambil yang lebih apa namanya alami itu ada pancuran. Dem tuh untuk kamu yang hobi berenang-renang, di situ di pucuk itu ada kolam renang. Jadi kalau kamu mau ngayung, ngajak nggak berenang situ. Tapi kalau di lemas itu banyak ada budak-budak kecil, banyak begini-begini. Agak ini singkul lah, isin. Tak ada tak berenang di situ tuh, takut tadi ada salah paham. Tahu. Ayunya. Hijau bro, biru, biru-biru kehijauan asli gak? Gak ada dicek tak? Gak. Kita asli aja nih air konungnya, gak air belerang. Nak nyelup tuh asli gak kolur gak? Karena ini hangat. Kepala nah, sih namanya. Ada lubang ya kak? Nah, ada lubang ya lur? Tidak. Jika ada pemasukan dari bawah tanah dan ada bui-bui. Ada semua takut lur, lagi jika lubup ada senar itu. Ada lubang ayu. Nah, aku bener. Ada takut gitu lah. Ada semuanya sih. Bentuk. Berang sika ada pembuangannya. Jadi jangan khawatir kamu tuh. Ada masuk ada tuh. Di berang sebelah situ ada orang lagi mandi-mandi. Di segala penjuru aku nak ngune HP nyelam. Tahan dak kira-kira. Dulurku, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim aku nak nyelam di ayo yang hangat ika. Kira-kira masak dak telok. Telok mana? Lemak yung, kamala terbiasa. Biasa baik, dedak lagi ngebernyam. Mungkin lagi kurap-kurap, kutu ayo, apa lagi? Itu tuh, nawan, apa yang namanya di kaki-kaki kak? Ini, kutu ayo bahasa kita tuh. Au, nah, pokoknya makan itu, ayo apa ini? Au, sebayan dan lain-lain tuh mungkin hilang galek lu laman kamu kesikak lu. Gak kerugi. Kau buat tantang kau pikir buat nyelup. Ya aku pula nyebonyek. Nah, kira-kira berapa menit dia tahan nyelup? Lama ya kok, kok panjang ini ya. Ayo, ayo. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 10, 11, 12. 12 kali ngitung, Yung, cuman. Nanti tidak kayak kecewa. Angkat aja nyelup lah. Lumayan lah. Jadi dulu selepas tadi kita dia mandi di kolam yang itu tadi, yang mereka nak menuju ke tempat yang lainnya karena Koyo Pikar dan kawan-kawan masih aja di tempat pemandian yang siko itu alami lur. Langsung tak ada lagi di kolam tapi langsung dari pancuran. Jadi jewong di situ lebih hangat daripada di tempat tadi lur. Itu be ada ngilu lah hangat itu. Tapi kita nyubo sensasi di tempat yang lebih hangat lagi lur. Ya. Jadi lur, posisi ke di mana lokasi air terjun mancur itu lur, terbuat dari peralon di alir ke dari peralon, tapi ternyata dia kena cas lagi nambah bayoan 5.000 itu lur. Kena biaya perawatannya. Kena biaya melurunya dan lain-lain aku tidak tertip, pokoknya pajak penyelenggara itulah yang tahu kan. Nah, kita mandi nyicip ayo yang disikak jewong ini kak. Lebih yang lagi. Jumpa duduk. Tapi itu pengekang. Jikalah kekuasaan Tuhan. Tidak kalau kita mandi yang untuk dalam kamar mandi itu yang panas yang dingin itu kan? Sawar. Sawar itu mayo. Mayo. Pakai biaya. Ini kan tidak ada mayo. Angkat kedewe. Angkat kedewe oleh Tuhan tadi ya. Jikalah kebesaran Tuhan. Listrik. Nah setelah di AC lur dicoba-coba, ternyata agak gemerak-gemerak. Dong. Tidak ada lebih hangat kan? Tidak ada hangat tadi kak? Tapi enggak dia kakak itu mau nak nyoba boleh di situ ada telaganya. Nah, jadi hangat gitu kan? Pasingnya coba-coba kali. Sen banyak, mayo. Ingin toke. Apalagi ingin toke kan? Toke muda, kita mahal. Woi, lemaknya dulur. Terasanya. Aman kamu bosek ke tuban air panas kak lor. Jangan tegan-tegan kamu nyicip segala fasilitas yang ada sih kak. Termasuk nyicip kuliner atau makanan yang ada di sini kak. Habis pergi saya lagi nutup lagi. Akor, Amanda akor, diam kebaik. Menurut penjaga fasilitas sih kak,
Ika ada fasilitas telaga lur yang mana ayunya ngalir di dalam tompokan ayu ika nah. Kami bakal nyubok karena prosesnya sebelum tubuh mencoba tuh ada pacak nyimpul ke mak mana asiknya. Di mana? Ika mau panas bawa kak. Ika lebih panas lagi. Panas ya? Panas. Coba dulu coba siko. Panas ini kan enggak? Panas ini nak? Tinggi kan? Sekitar 35 derajat Celcius lebih kali. Jadi disebut telaga telur karena dia bentukannya uap besar yang kira. Batu, ayunnya lebih jernih. Batu tuh ngendap. Nah ngumpul macam ini. Batu sikap besok. Amat kamu nak beli batu sikap murah lor. Murah nak mau beli kincin. Sekilunya. Sekilunya ni ong bae. Tapi ongkir lebih dari 1000. Oke, mana lagi? Pokoknya mas, kalau mas, kamu tak kecikak nyesalnya kamu. Pokoknya, mak mana lagi kira? Adanya aset sensasinya. Apa karena kamera tu, apa karena ayu ikai. Jadi itu betul kenanya putih. Oh, keringki. Apa kami kami memang sejak mana sikak lah jadi keringki. Tapi orang jorok memang putih-putih kan? Ini dari jeruk ini. Dari Rincang Lebong. Kalau ini dia, Dek. Masih masuk kota Curup. Satu dah desa. Itu masuk desa, Dek. Ibu. Masuk desa. Masuk desa. Desa yang dekat di sini juga. Tapi ini dikelola Pemda ya. In cuban air panas kalau salah satu destinasi yang paling populer di area khususnya di Curup dan di Provinsi Bengkulu di Rincang Lebong. Banyak wisatawan lokal dari Sumatera Selatan, Lampung. Tadi kami ketemu Prabu Muli, Alman Linggau, Lacetau, cuma sejam dari Linggau. Sekayu, memang boleh sih kak. Ya orang sekayu. Dolor, terima kasih. Kamu lagi ikuti perjalanan kau yang dekat kantik kau yang Goyong Pikar. Dan kantik-kantik keluarga kami yang berasal dari Kabupaten Muba. Sengaja datang ke Bengkulu, ke Lebong, Rincang Lebong, Curup. Nak mandi ya juga. Ternyata memang hangatnya dulurku. Oh, jangan lali. Kamu rojong kreativitas kau yang dekat Chandra Ika dengan cara mengikuti atau menyukai halaman Facebook Deka Chandra Asena dan kamu subscribe channel YouTube Goyong Deka Chandra. Jangan lali supaya dia lebih giat lagi, lebih lemak lagi kalau kamu menyukai dan subscribe. Aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin ketiku Ay dem lur, asik kujat asik nia. Dak terase arika lana maghrib. Dem dila dulu lur rek, kami nak begoyo balik. Semoga tayangan video Ika dapat menambah wawasan dulur-dulur tu tentang keindahan alam bumi Ika, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya lur rek. Aku Goyong Deka pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulur-dulur. Thank you.